Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات صائمين والصائمات mu'takifin wal mu'tafikat arsyadani wa iyyakumullah. Kembali dan senantiasa terus kita bersyukur dan bersyukur agar Allah terus menambahkan nikmat kepada kita. Kita syukuri atas segala nikmat Allah untuk kita yang tidak dapat dihitung dan tak terhingga. Salawat dan salam kita seluruhnya untuk kekasih Allah, kekasih kita semua, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hari kiamat sudah diambang pintu. Kiamat pasti terjadi. Seluruh makhluk pasti mati, alam semesta hilang. Makhluk yang paling terakhir dibunuh oleh Allah adalah iblis. Seluruh malaikat telah dimatikan, yang tersisa hanyalah malaikat maut dan iblis. Maka Allah berfirman, hai iblis, hari ini janji telah ditepati. Engkau adalah makhlukku yang paling terakhir yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat maut, iblis melolong, menjerit kesakitan. Sakaratul maut, iblis kata Rasulullah, menggema sampai ke arasy Allah. Kematian iblis adalah akhir daripada keberadaan makhluk yang ada. Sisa satu lagi, malaikat maut pun dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis. Kemudian selama 40 kata Rasulullah, Allah biarkan alam semesta ini senyap, kosong, sunyi, sepi selama 40. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, kami tidak tahu itu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun atau bagaimana. Hanya Rasulullah mengatakan selama 40 Allah biarkan alam semesta ini sepi, sunyi, tidak ada apa-apa. Bumi sudah hilang, langit sudah hilang,
bintang-bintang, galaksi, apapun yang ada sudah lenyap seluruhnya. Hanyalah Al-Wahidul Ahad yang tetap, yang wujud. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta menjadi fana, hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tinggal satu saja, dialah sang pencipta alam semesta. Kemudian dengan kun fayakun, Allah ciptakan kembali semuanya, tetapi sudah berbeda. Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Pada hari itu Allah sudah ciptakan lagi bumi, tapi bukan lagi bumi yang sekarang ini. Allah ciptakan kembali langit, tapi bukan lagi langit yang sekarang ini. Semuanya yang masa lalu telah dibinasakan, yang sekarang adalah baru. Bumi yang nanti datar, bukan bulat. Sampai di mana ujungnya, dari mana startnya, tidak ada yang tahu. Rasulullah mengatakan bagaikan tikar yang maha luas bumi nanti. Dan bumi itu disebut dengan Ardul Mahsyar. Ini hamparan Ardul Mahsyar yang luas. Sementara ini adalah tanah di mana manusia-manusia di dalamnya ada. Datanglah hujan. Rasulullah bersabda, datanglah hujan. Turun dari langit, membasahi bumi di mana ada manusia ditanam di dalamnya. Manusia pun bermunculan seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan, kata Rasulullah. Bermunculan dari liang lahatnya. Tetapi sudah sama baya dan usianya. Usianya sama muda semua. Dan tidak ada yang berkhitan satupun. Laki-laki, wanita, tidak ada yang memakai pakaian satupun. Telanjang bulat. Muncul. Dan mereka sebaik muncul langsung tahu kemana harus mereka pergi. Langsung seluruhnya tahu kemana mereka harusnya pergi. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka seluruhnya menuju ke hamparan padang mahsyar. Seluruhnya. Tetapi keadaan mereka ketika itu sudah beda-beda. Rasul mengatakan, umatku saat itu ada 10 macam bentuk. Dan Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, bentuk-bentuk umat Nabi ini memprihatinkan dan sangat menyedihkan, tergantung kepada seperti apa amalnya dulu ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan, lidahnya panjang menjulur sampai ke lututnya, sementara dari mulutnya dan dari air liurnya mengeluarkan bau yang sangat dibenci oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Dan mereka kelompoknya yang lidah menjulur semua. Ada yang dibangkitkan, tangannya yang berjalan, kakinya yang di atas. Seluruhnya satu kelompok itu seperti itu seluruhnya. Ada yang dibangkitkan sementara dia disuruh memakai kain ter yang menggelegak. Atau plankin. Aspal yang menggelegak, disuruh memakai jubah yang dari aspal. Menggelegak, bayangkan tersiksanya dia. Sementara dia terus berjalan menuju padang mahsyar. Perjalanan ke padang mahsyar sangatlah jauh. Tidak ada air, tidak ada orang menjual apa-apa, tidak ada warung, tidak ada pohon, tidak ada jurang, tidak ada lembah, tidak ada tempat duduk. Dataran yang tandus dan luas menuju ke padang mahsyar. Yauma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum sira'a. Pada hari itu mereka keluar seolah-olah mereka seperti belalang, lalu meluncur ke tempat di mana mereka harusnya berkumpul. Seluruh mereka tahu, Pak, kemana mereka harus pergi. Dalam kepenatan dan kelelahan itu, sampailah mereka di padang mahsyar. Maka dimulailah acara padang mahsyar setelah waktu yang cukup lama. Kepanasan, tidak ada malam. Panjang panasnya. Siangnya tidak ada malam, tidak ada sore. Matahari ketika itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ala qadri mailin, hanya satu mil di atas kepala.
macam nak menggelegak kepala setiap orang yang ada di padang mahsyar. Saat itu manusia-manusia, jin-jin yang pernah hidup di dunia, setan-setan yang ada sudah saling melihat. Dan seluruhnya satu umur, satu bayat, telanjang bulat. Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, telanjang bulat, apakah tidak sibuk orang melihat aurat orang lain ya Rasulullah? Laki-laki melihat aurat wanita, wanita melihat aurat laki-laki." Apa kata Rasulullah? "Al-amru yawma idzin ashad min ayyanzura ba'dhum 'awrata ba'd." Pada hari itu saking menegangkannya pemandangan dan keadaan, sampai-sampai tidak terfikir lagi tentang aurat dirinya dan aurat orang lain. Enggak selera sama sekali melihat aurat dirinya dan melihat aurat orang lain. Pada hari itu, al-amru yawma idzin ashad min ayyanzura ba'dhum 'awrata ba'd. Hai Aisyah, seseorang tidak ada lagi selera syahwatnya kepada orang lain. Yang ada adalah masing-masing likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Padang mahsyar terhampar luas, panas garang, tidak ada tempat duduk. Hamparan padang mahsyar waktu itu putih, kata Rasulullah, pasir yang putih, lurus, datar, luasnya tidak seperti tidak ada ujung dan tidak ada tepi. Manusia bingung nak buat apa. Lalu dalam waktu yang tidak jelas, bukan sehari dua pak, dipanggang oleh terik matahari, bukan sehari dua, bukan semalam dua malam karena tidak ada malam, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sampai ribuan tahun, di padang mahsyar gak jelas mau buat apa. Akhirnya manusia panik, seluruh jin dan setan panik, mereka meminta dengan penuh harap, apa yang mesti kita buat? Seluruh manusia berkata, bagaimana kalau kita datang pada nenek moyang kita, Adam alaihissalam, kita minta, meminta agar dia mendoakan acara padang mahsyar dimulai. Datanglah manusia yang ada kepada Nabi Adam, "Wahai atuk moyang kami, wahai Adam, sudah lama kami di padang mahsyar. Tak jelas dan tak tahu apa yang akan berlaku dan terjadi. Tolong doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar acara dimulai." Adam berkata, "Bagaimana saya akan mendoakan kepada untuk kalian kepada Allah? Saya sendiri pun hari ini entah selamat entah tidak. Dulu saya dilarang oleh Allah agar jangan mendekati pohon di dalam surga. Ternyata malah saya makan buahnya. Hari ini saya selamat atau tidak?" "Pak, wallahi, demi Allah, Bapak Ibu, saat itu tidak ada orang yang berpikir tentang amal solehnya dulu. Sudah tidak ada. Orang hanya mengingat dosanya saja. Setiap orang hanya ingat dosanya saja. Orang lupa kalau dia dulu pernah haji. Orang lupa kalau dulu dia pernah sholat. Dia pernah puasa. Lupa, yang dia ingat hanya dosanya saja." Adam berkata, "Maaf, saya tidak bisa mengapa-apa. Tidak bisa membantu kalian. Tidak bisa mendoakan kalian." "Oh nafsi, wah nafsi, wahai jiwaku, wahai diriku, maksudnya saya ini selamat atau tidak? Wahai diriku, wahai diriku, pergilah kalian kepada Ibrahim, dia adalah khalilullah, dia adalah teman Allah, mintakan agar dia yang berdoa kepada Allah, semoga acara di padang mahsyar dimulai." Manusia pun berbondong-bondong meninggalkan Adam menuju mencari Ibrahim. Saat berjumpa dengan Ibrahim, mereka memohon dengan permohonan yang sama. Sama jawaban Ibrahim. "Dulu di dunia, saya telah berdusta sebanyak 3 kali. Hari ini saya tak tahu. Lidah yang telah berdusta ini ketika berdoa Allah dengarkan atau tidak. Jangan-jangan saya pun tidak selamat. Minta maaf. Saya tidak bisa membantu kalian apa-apa. Saya tidak bisa." Dia berdusta 3 kali. Pada Rasulullah mengatakan dusta Ibrahim waktu di dunia dulu hak, dusta yang benar. Tetapi Ibrahim menyulitkan, menganggap itu sulit buat dirinya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita yang betul-betul berdusta di atas kebatilan? Sementara Ibrahim berdusta di atas kebenaran, dia rusuh dan gelisah tentang dirinya.
Pergilah kalian kepada Musa. Dia adalah kalimullah. Minta kepadanya. Dialah teman bicara Allah dulu di dunia. Agar dia yang berdoa kepada Allah, acara ini segera dimulai. Ketika manusia mulai meninggalkan Ibrahim, kata Rasulullah, Ibrahim berkata, wah nafsi, oh diriku. Manusia sampai berjumpa akhirnya dengan Musa setelah pencarian yang lama. Setelah berjumpa, wahai Musa, bla 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 bla, Musa berkata, aku dulu di dunia membunuh orang, hari ini aku selamat atau tidak, minta maaf. Saya tidak bisa membantu kalian berdoa kepada Allah untuk kalian. Hari ini saya entah selamat, entah tidak. Pergilah kalian. Kepada Isa, dia adalah Ruhullah. Orang yang tidak pernah buat salah. Orang yang tidak pernah buat dosa. Isa, pergilah kalian kepadanya. Maka manusia pun mencari di mana Isa. Seluruh manusia menyebar mencari di mana Isa. Saat Isa ditemukan, mereka langsung memohon. Lagi-lagi jawaban Isa adalah minta maaf. Bukan wewenang saya pada hari ini untuk menolong kalian agar acara padang mahsyar dimulai. Lalu kaum muslimin, pergilah kalian kepada Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah supaya acara dimulai. Manusia pun datang berbondong-bondong ketemu dengan Nabi Muhammad. Mereka memohon. Apa kata Nabi Muhammad? Saya orangnya. Saya orangnya pada hari ini diberi wewenang untuk menolong kalian. Maka kata Rasulullah, saya pun sujud dengan sujud yang lama. Sujud yang dalam dan panjang. Akhirnya Allah berkata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, utarakan apa yang engkau mau, permintaanmu pasti dikabulkan. Nabi Muhammad pun mengangkat kepala dan berdoa, ya Allah, telah lama kami di padang mahsyar. Sesungguhnya hamba-hambamu ini sudah patut dan pantas untuk mulai diurus. Ya Rab, mulailah acara padang mahsyar. Allah pun mengabulkan. Berkat doa Nabi Muhammad, acara padang mahsyar dimulai. Bagaimana tandanya? Awan datang, lalu awan itu bersibak. Malaikat turun bersof-sof dari langit. Waja'al malaku wal malaku. Dan para malaikat datang soffa. Dalam keadaan bersof-sof. Seluruh mereka diam, mulut mereka terkunci. Sementara mereka bagaikan raksasa-raksasa yang sangat perkasa di hadapan jin dan manusia yang ada di hamparan padang mahsyar. Malaikat berbaris-baris bala tentara Allah yang perkasa-perkasa. Diam seperti ketakutan, pucat tegang. Malaikat saja tegang, Pak. Ketika acara dimulai, la haula wala quwata illa billah. Seluruh manusia mulai tertunduk ketakutan, khususnya orang kafir. Ternyata apa yang dijanjikan Allah dulu ternyata benar. Akhirat ada. Ternyata benar, padang mahsyar ada. Dan ini acara mulai, akan dimulai. Kaum muslimin yang kami muliakan. Berbagai macam keadaan manusia di pemandangan padang mahsyar. Kalaulah kita ada waktu, inginnya saya bercerita tentang dahsyatnya padang mahsyar. Tapi waktu kita bukan untuk membahas itu sekarang. Rasulullah bersabda, akhirnya yang akan masuk neraka sudah diputuskan siapa-siapa orangnya. Mereka pun digiring dengan paksa oleh para malaikat-malaikat yang perkasa. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Di mata malaikat, yang mencoba melarikan itu ibarat kutu-kutu kecil. Kemana mau lari? Disentil kembali. Ada yang diambil, ditendang. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya mereka diseret. Lalu dibawa dan dilemparkan ke dalam neraka. Sementara orang-orang beriman dan orang munafik,
mengalami hisab. Mengalami hisab. Setelah proses hisab, dinampakkan amalan mereka, ditanya. Setelah itu mereka ditimbang amalannya. Setelah itu mereka digiring untuk menuju ke suatu daerah yang maha gelap. Daerah tersebut diawali oleh pintu yang maha besar, bab. Di dalam surah Al-Hadid Allah ceritakan pintu itu di bagian luarnya terang, di bagian dalamnya gelap. Manusia disuruh masuk. Ketika mereka masuk, gelap gulita. Khusus orang yang beriman langsung bercahaya tubuhnya. Ada yang cahaya satu orang sebesar gunung besar cahayanya. Langsung terang benderang. Padahal dia satu orang. Ada yang satu orang hanya sebesar bukit cahayanya. Ada yang satu orang sebesar onta cahayanya. Ada yang satu orang, kata Rasulullah, hanya sebesar tangan ini cahayanya. Ada yang satu orang hanya sebesar jari telunjuk saja cahayanya. Ada yang satu orang sebesar ruas kukunya saja cahayanya. Ibarat lampu yang kecil itu, sebesar itu yang dia punya. Di kegelapan itu, dia mengandalkan cahaya yang dia punya. Orang munafik tidak ada bercahaya sedikit pun dalam kegelapan. Orang yang bercahaya dapat berjalan dengan cepat menuju ke titian, menuju ke sirat yang membentang antara padang mahsyar dengan ujung daripada ngangaan neraka jahanam yang menuju ke pintu surga sana. Mereka meniti. Kata Rasulullah, luasnya ngangaan neraka jahanam itu, ngangaan tahu sih? Hah? Lubang. Luasnya, kata Rasulullah, seandainya seluruh galaksi yang ada, seluruh apa yang ada di alam semesta dimasukkan ke dalam muat, saking besarnya, Pak. Bayangkan jauhnya titian yang harus ditempuh. Sementara di bawahnya, kalau ada yang terjatuh, kata Rasulullah, 70 tahun lamanya melayang di apa? Baru nyampe di dasar. 70 tahun lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, hamparan yang ada tergantung pada amal orang. Ada yang hamparannya besar dan luas. Dia bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Rasulullah bersabda, orang-orang bergelantungan kebanyakan. Nampak di pandangan, satu orang itu punya satu titian, bukan satu titian itu bersama. Satu orang punya satu titian. Titian itu tergantung pada amalnya. Ada yang titiannya menjadi kecil dan setajam mata pedang. Itu yang harus ditempuhnya. Sementara orang yang macam ini adalah dosanya banyak dulu di dunia dan dia seorang yang beriman kepada Allah. Dosanya banyak, amalnya sedikit. Sementara kata Rasulullah, di atas titian itu dari bawah menyambar semacam kail, semacam kail dari api menyambar. Menyambar-nyambar. Sementara dari atas menyambar lagi yang lain. Betul-betul dalam keadaan diuji. Dan kaum muslimin, panasnya hawa dan asap neraka jahanam itu gelap, Pak. Gelap. Kata Rasulullah, sepanas-panas api yang Allah ciptakan adalah api neraka. Api yang paling panas itu berwarna hitam gelap. Orang berjalan, api di bawah panas. Bapak kebayang nggak? Pernah coba nasi yang sedang menggelegak, buka tutup periuknya, lalu hamparkan di atasnya pensil antara, coba jadikan ibarat jembatan, jalankanlah jari bapak seperti itu, agak santai. Sementara nasinya menggelegak, gimana rasa panas? Hah? Mungkin kita akan menjerit kesakitan, kepanasan. Itu baru menggelegaknya nasi yang kita rebus, beras yang kita rebus. Bagaimana dengan panasnya asap api neraka? Wedus Gembel yang pernah menghanguskan Bah Marijan waktu bertiup kemarin itu panasnya 600 derajat Celcius. Apapun yang dilewatinya, masak langsung, Pak, angus. Itu baru Wedus Gembel, Gunung Merapi. Bagaimana dengan dari dasarnya kawah neraka jahanam? Makanya para sahabat menangis dan menggigil membayangkan nasib mereka.
Wa in minhum illa wariduha. Tidak ada satu pun dari orang-orang yang hidup di bumi ini yang beriman kepada Allah illa wariduha, melainkan pasti akan sampai ke neraka dan melewatinya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, berarti kami akan masuk neraka. Kata Rasul, bukan, tapi kamu akan melewati neraka itu di atasnya. Panasnya tetap, Pak, terasa bagai dipanggang. Gak mampu dibayangkan, bagai dipanggang. Sehingga kata Rasulullah, orang nyampe seberang sana agak seperti hangus bentuknya. Orang nyampe seberang sana yang selamat nyampe seberang, agak seperti hangus. Ya Allah, siapakah yang paling beruntung? Yang paling cepat melaju di atasnya. Dari awal titian ini ke ujung sana, kalbartil khatif, seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Bapak tahu kecepatan kilat berapa? 300 ribu kilometer per detik. 300 ribu kilometer per detik. Kalbartil khatif. Yang paling cepat siapa? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisap. Kata Rasulullah, dari titian ini ke titian sana, hanya seperti dia mengerjepkan pandangan matanya. Seperti ini, satu kali kerjep, dia sudah nyampe seberang. Nah, selain mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benar beriman, mereka lah yang banyak amal soleh, yang taatnya luar biasa, anti terhadap maksiat dan dosa, dan mereka-mereka ini seperti kilat yang menyambar. Nah, pertanyaan, seberapa cepat sih kilat yang menyambar? 300 ribu kilometer per detik. Tahukah Bapak, di alam semesta kita ini yang sudah ketemu lebih dari 100 miliar galaksi. Mari kita sekarang berfantasi sebentar dalam 300 ribu kilometer per detik. Ini kecepatan cahaya. Satu galaksi garis diameternya dapat ditempuh, satu galaksi garis diameternya dapat ditempuh oleh cahaya, satu diameter ya, satu galaksi, per satu galaksi. Kita galaksi apa namanya? Hah? Galaksi Bima Sakti. Nama galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Satu galaksi garis diameternya menghabiskan perjalanan 50 ribu tahun cahaya. Satu galaksi yang ketemu sekarang sudah lebih dari 100 miliar galaksi. Ya, dapat bayangkan. Sementara seluruh galaksi yang ada di alam semesta dapat dimasukkan dalam ngangaan tadi, lubang neraka jahanam. Bayangkan betapa jauh perjalanan walaupun dengan kecepatan cahaya. Ini yang dititi, Pak. Kasihan yang amalnya minim. Maka kata Rasulullah, ada yang nanti merangkak di atas titian, dia merangkak, ada yang bergelantungan. Berapa lama dia akan habiskan perjalanan? Nggak kebayang.